lagi bongkar-bongkar teman-teman, nemu barang bekas ini. Tuh paralon. Ini kita manfaatin dah daripada kagak kepake, namanya barang bekas nih. Kita manfaatin dah. Kita copot, ini kita copot. Ini kita potong. Copot kan. Ya lumayan. Berhubung yang kita perlu ini teh, jadi ini kita potong teman-teman. Namanya manfaatin barang bekas. Nah, putus teman-teman. Ini kita simpan, suatu saat nanti perlu. Tuh, yang kita butuhkan ininya, teknya. Gitu. Sebagian yang ini kita lancipin. Kita lancipin teman-teman. Nanti nancep ke tanah teman-teman. Ini buat nancep ke tanah. Jadi yang bagian ini boleh dipakai boleh enggak teman-teman. Ini yang masuk ke tanah, nanti nancep ke tanah. Kita cabut. Nah ini juran tegek. Tuh begitu teman-teman, tuh jadi jeceng tuh. Tuh. Jadi begitu, jadi nggak perlu diganyel-ganyel lagi. Tuh, nemu lagi bongkar-bongkaran tadi teman-teman. Tadi robot. Kita ikut di sini, tadi robotnya. Ini sebenarnya nggak mesti tadi robot. Kali apa juga bisa. Potong. Tuh, hilang. Sisanya. Ini ada tali PE juga sama, gak kepake. Sering kusut kalau pakai PE. Pakai PE cepat bang kusut. Terus ini sisa paralonnya terputung segini buat cincin. Ya, daripada bengong-bengong teman-teman, nemu barang-barang yang gak kepake, kita manfaatin. Namanya kita kreatif gitu. Kalau bisa pipanya kata kecilan teman-teman, cuman kan ini kan yang namanya barang-barang bekas yang ada.
gini kurang lebih kita ikat gini. Gini. Nah, nanti di sini kita ada paku kecil di sini teman-teman, atau kawat kecil atau apapun benda kayu atau apa. Di sini kita panasin pakai api supaya nembus. Ah, buat ngunci ini ngancing tuh, teman-teman, tujuannya tuh buat ngancing. Ini kita potong. Ini kita bakar teman-teman di kompor. Kita bakar di kompor ini, kemudian kita nembusin ke sini. Masuk ke sini. Nah, ini teman-teman, pakunya udah saya bakar tadi di kompor, pakai pegangannya pakai tang. Pakai tang masukin agar nembus tuh ke dalam tuh, tapi nggak sampai nembus keluar sini supaya kenceng. Nah, ini fungsinya begini teman-teman tuh. Kemudian ini kita tancapin dulu ke tanah, tancapin ke tanah udah dalam, masukin lagi, kemudian ini kita sangkutin teman-teman ke sini tuh. Tujuannya apa ini? Buat ngunci. Jadi kalau ditarik babon, nah, tuh nggak kabur. Tapi kalau begini ditarik babon kadang-kadang, oh, lepas. Kalau begini ketahan ada kuncinya dia. Tuh, kita tinggal ngobrol, tinggal apa, tiba-tiba kan ketarik babon, cuman jorannya aja melengkung kan, ininya ketahan, ada kuncinya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini teman-teman, tuh. Kita tancapin ke tanah, kita masukkan untuk penahan, jadi kalau dibawa babon dia nggak lepas. Teman-teman juga bisa menggunakan ini. Kalau misalnya paralonnya pendek, teman-teman bisa ganti pakai kayu yang ujungnya dilancipin supaya nanti nancep ke tanahnya slep gitu. Dikasih lem Korea atau ini dipaku. Bagian ini dipaku. Tuh. Pakai paku panas dulu biar nembus, kemudian dipantek. Seperti ini.